Tengok dengan mata kepala mereka, Nabi semayang jenazah, Nabi ajak dekat mereka, tak kali takbir, mereka tak bisa tengok lebih. Mereka tak bisa tengok lebih. Sebagai contoh, kita baca hadis 583. Nak pergi faham, lepas tu kita sambung pelajaran kita hari ini. Baca. Dengar betul-betul dan sampai mesej yang sebagaimana Ustaz belajar. Ha, jangan lari daripada ni. Kalau kita baca ni pun, ada orang baca kitab ni, dia ragu lah ya Allah. Ustaz pun tak faham apa dah. Sakit kepala dah. Ya, semak perut dengan pantai. 583. Tengok hadis. Satu-satu ni kita mengaji ni fiqh hadis. Wa an Abdul Rahman ibn Abi Layla. Dengar. Abdul Rahman bin Abi Layla ni sahabat Nabi. Dia ni sahabat Nabi. Dia pun pening kepala. Bukan apa saja pening. Dia pun pening kepala. Pasal apa? Dia tengok Zaid bin Arqam semayang. Apa ni? Apa ni? Dia tengok Zaid bin Arqam semayang jenazah. Lima takbir. Apa cerita ni? Pasal selama ni dia tengok Nabi semayang dengan 4 kali. Tiba-tiba tengok 5. Sahabat Nabi pun jadi pening kepala. Tambah 4. Kan? Tengok hadis ni. Wa'an Abdul Rahman bin Abi Layla. Abdul Rahman bin Abi Layla qala, telah berkata dia. Dia kata, kana Zaid ibn Arqam, dia kata, yukabbiru ala janaizina arba'an. Kami ni kita tengok, dia memang Zaid bin Arqam memang kerap dengan Nabi. Memang kerap dengan Nabi. Tiba-tiba satu hari dia jadi imam dalam sembahyang jenazah. Aku makmum dan aku ikut di belakang dia. Bila mana aku ikut di belakang dia, aku tengok dia sembahyang jenazah 4 kali takbir. Lepas tu pula kali kedua pula aku tengok dia sembahyang jenazah. Wa annahu kabbara ala janaizina 5. Aku ikut pula sembahyang mayat yang lain, dia buat 5 pula. Aku pening kepala. Nampak tak? Abdul Rahman bin Ali Abi Layla pening kepala. Allahu akbar, nak pakai koyok jenazah pun ni Allah. Abdul Rahman bin Abi Layla pun pening. Dia ragu, tiba-tiba dia pergi jumpa sendiri dengan apa nama, dia pergi jumpa sendiri dengan Zaid bin Arqam. Dia pergi jumpa, apa dia kata? Fasa'altuhu, aku pergi jumpa dengan dia, aku tanya dekat dia. Wahai Zaid bin Arqam, lalu aku nak tanya kat hang ni. Hang tolong bagi jawapan kat aku. Hang tolong bagi jawapan kat aku, aku nak tanya dekat hang ni. Dia kata, yang hang buat tadi takbir 5 kali ini, siapa nak buat mekut mana ni? Maka Zaid bin Arqam kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Ya aku buat 5 ni, yang tengok ni, aku tengok perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri takbir dengan 5 kali takbir. Hadis ni rawahul Muslim. Hadis yang takbir lebih daripada 4 ni memang kita tengok hadis yang kuat Bukhari, Muslim dan sebagainya. Hadis ni kita tengok diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Arba'ah, disokong oleh 4 ulama hadis, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Menunjukkan hampir semua ulama hadis bersetuju mengatakan wallahi memang Zaid bin Arqam takbir 5 kali ambil formula ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abdul Rahman bin Abi Layla dia rasa was-was tentang takbir ni, dia pergi tanya, dia takut-takut Abdul Rahman, apa nama, Zaid bin Arqam terlupa ke apakah. Kalau kita kalau buat takbir 5 di sini, sudah tentu mampu dah. Subhanallah. Oh ya Allah Tuhan, maka kita di sini ya Allah, macam ustaz katalah, walaupun kita mengaji ya Allah, kita mengaji atau takbir, boleh takbir dengan lebih 5 ke 6 ke, kita jangan buat dalam masyarakat kita. Benda tu boleh menjadi fitnah. Walaupun kita mengaji, ya kita mengaji betul, tapi masyarakat kita kefahaman korang. Tiba kita bila sembahyang jenazah, kita buat 6 kali, Allah mampun bandar kawasan kajian akan jadi liuh rendah ya Allah. Tak tahu mazhab baru man, mazhab baru man. Semayang 6 kali takbir, mampus ya Allah. Kita turun muka depan keluar. Ada faham? Walaupun kita mengaji, benda ni nadir. Jangan sangat orang faham. Jangan. Kecuali kita duduk di sekitar kawasan pondok, di sekitar tempat pengajian, dalam universiti, yang mana orang yang mengaji Islam. Kita buat macam tu, benda tu tak boleh jadi fitnah. Pasal kebanyakannya orang faham. Jangan buat dengan masyarakat awam. Ya betul, ini perbuatan Nabi. Ingat Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kata, wallahi, wallahi,
Kalau Nabi SAW dengar kata Alul Badrin, Alul Badrin dengan arti kata sahabat Nabi yang serta dalam peperangan Badar, mana-mana sahabat Nabi, Nabi dengar dia pernah serta ataupun dia nak ikut, dia ada niat dia nak pergi dalam peperangan Badar, kesemua tu yang Allah, Alul Badrin dalam banyak-banyak peperangan, satu peperangan yang Allah kata semua depan di syurga ialah peperangan Badar. Pasal tu ulama menamakan peperangan Badar Badar Kubra, besar pahala dia. Allah rakam catat dalam Quran semua ahli syurga. Bila mana Nabi dengar kata ada orang Alul Badrin mati, Nabi SAW di Allah akan takbir lebih daripada 4. Pasal tu Abdullah bin Umar kata, aku tengok Nabi semayang dekat Alul Badrin dengan 8 kali takbir. 8 kali takbir. Dan ustaz dah kata dah, ustaz 8 kali takbir tu kami nak baca apa belambak-belambak ni? Okay. Takbir yang pertama kita baca Fatihah, ustaz tak ulang dah. Takbir yang kedua kita baca apa nama? Selawat dekat Nabi. Takbir yang ketiga kita doa pada si mati. Takbir yang keempat pun doa pada si mati. Kelima, keenam, semua tu doa kepada si mati. Yang selebih pada tu doa pada si mati. Ada faham? Nabi buat macam tu. Kita tengok hadis di bawah belakang sikit lagi tengok. Kena faham betul-betul baca ni kan? Hadis doa ada, jangan kita ragu. Kita cuma belajar aja. Ha, kita belajar apa? Wan Ali annahu, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Wa anna wa Ali, ingat Usuf Qardawi mengeluarkan peringatan bulan sudah. Dia kata ingat Malaysia target, Iran target Malaysia untuk jadikan sebuah negara Syiah. Iran dia target kalau boleh apa nama Malaysia dia ikhtiar untuk jadikan fahaman Syiah yang begitu ramai. Dan dia target juga di Sudan. Sudan dah hampir. Sudan dulunya kita tengok Syafi'i, hari ini dah masuk dah boleh suku fahaman, dah ada masjid-masjid dah. Macam di Pulau Pinang kita dah ada masjid Syiah, azan cara Syiah. Ya Ali wali Allah, ya Ali wali Allah. Kita bimbang ya Allah. Masjid di Pulau Pinang dah ada dah. Masjid di kawasan Negeri Sembilan dah ada dah. Masjid di kawasan Melaka, Islah pakar dah ada dah. Kita bimbang ya Allah, walaupun kita tak kuasa, kebimbangan kita tetap ada. Kebimbangan kita tetap ada ya Allah Tuhan. Pasal tu Sok Qardawi ingatkan. Pasal tu dia beli bukmai kapal terbang dia di sini, dia turun, dia target semua student-student untuk free naik untuk melancong di tempat dia. Dan salah satu dia target UAE. UAE kita kena ikhlas tanya dekat orang yang mengaji UAE. Berapa kali penceramah ulama-ulama besar daripada Iran dijemput datang di UAE. Kita bimbang dan takut student ni kebanyakannya mereka cerdik tapi agama mereka kosong. Bila mereka sedap semangat saja Allahu Akbar. Terutamanya bila tunjuk perasaan, kita boleh nampak wanita kita pakai dia ikat ke sini, Allahu Akbar ya Husain semua ni. Kita dah bimbang. Tunjuk perasaan dia ambil Imam Khomeini cara-cara tu, Allah kita dah bimbang. Kebimbangan kita memang kita bimbang. Terutamanya yang kita duduk dalam jemaah ni, kebanyakannya pemuda kita hebat ya Allah. Memerlukan kepada penama, memerlukan betul-betul ustaz-ustaz kena pandang serius bab ni ya Allah. Abang-abang yang kecil-kecil duduk bergaduh, sedangkan benda ni duduk main tempat kita duduk main dah. Bagi orang Iran pun duduk main dah, kita tengok dengan pelajar dia duduk main dah. Setiap pelajar orang Iran dia akan bawa buku, dia akan sedekah kat kita, baca lah. Dia akan sedekah kat kita. Setiap pelajar-pelajar di Iran yang ada di universiti, ada matlamat dia, dia buku kita tengok dia. Kita tengok dalam perpustakaan dan sebagainya daripada bawa punya Allah Tuhan. Masuk Bandawi daripada jauh ingatkan kita. Ingatkan kita. Saja nak bagi tahu. Nanti satu hari kita cerita betapa bahayanya dia, ya Allah faham.